Halo, assalamualaikum sedulur semuanya. Kembali lagi di masak-masaknya Wati 15. Dan jangan pernah bosan ya sedulurku. Dan senantiasa sedulur semuanya sehat, berkah, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Nah, di video hari ini sudah ada penampakan ikan asin. Ini kalau di Indonesia namanya ikan asin apa ya? Kalau di sini pun Wati nggak tahu, pokoknya ikan asin atau ikan kering tipis. Dan ini mau dimasak, ini pastinya kalau sudah ada penampakan cabai nih, mau dimasak balado pedas nih. Ini semua bahan-bahannya untuk bikin balado. Ada daun jeruk, ada cabai merah besar, cabai rawit, dan bawang putih, dan bawang besar. Waktu selalu pakai bawang besar di sini, jarang banget pakai bawang kecil yang merah itu. Dan kalau yang di rumah ada cabai merah keriting bisa ditambahkan. Di sini nggak ada. Dan ini ikan asinnya Watik sudah cuci dan sudah awak pertama direndam dulu biar agak kurang biar agak kurang yang namanya asinnya. Jadi sudah direndam selama 10 menitan dan dicuci bersih dan tadi ditoskan, dan ini tinggal digoreng bersama bumbunya ini. Nanti ada bumbu tambahan lainnya ya. Ini di blender dulu. Ayo kita simak yuk masak-masaknya Wati hari ini. Cukup ikan asin seperti ini bisa bikin boros nasi. Dan siapkan nasi sebakul ikan asin balado kering kriuk-kriuk ala Wati 15. Lanjut kita masak. Thank you.
Alhamdulillah, balado ikan asinnya sudah mateng, tinggal disajikan. Cukup simpel masakan hari ini, balado ikan asin ala Wati. Ini tuh rasanya gurih dan pedas, ini tuh mantap banget Endulita. Ini bikin boros nasi, kalau nggak percaya boleh dicoba. Dan seperti ini hasilnya, sangat menggoda sekali untuk dimakan. Dan cukup sekian video Wati hari ini, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dicoba ya, sedulurku. Terima kasih.